Nama saya Hendreja Chandra, brand saya Inspiration Craft. Saya bergerak di bidang handicraft. Handicraft yang saya tekuni sekarang ini banyak jenisnya. Pada awalnya saya memasuki pergamano. Pergamano itu adalah seni dari mengukir dari kertas kalkir yang kita emboss, kita gunting, terus menjadi hiasan yang sangat unik. Dari situ saya mulai merambah ke yang lainnya, hingga akhirnya saya belajar servietten, yang sekarang dikenal dengan nama decoupage. Decoupage itu adalah seni dari menempel tisu atau kertas pada barang-barang, bisa berupa kayu, kaleng, dan lain-lain. Saya berkecimpung di dunia ini karena pada awalnya saya memang senang seni. Banyak pesaing ya. Nah, disitulah kita harus selalu inovatif. Jadi jatuh bangunnya seni ini dilihat dari seberapa besar sih peminat masyarakat. Seperti saat sekarang ini mereka cenderung udah mulai agak vakum di dunia craft. Jadi sekarang mulai beralih ke fashion. Nah, sekarang ini saya juga memproduksi Sibori dan Ecoprint. Untuk media saya pernah diliput ada beberapa. Yang terakhir saya di Fremantle Media. Saat saya pameran, kebetulan saat itu yang datang pejabat dari gubernur, beliau langsung melihat stand saya dan dia mengunjungi stand saya. RKB Jakus BRI itu sangat membantu buat saya, karena saya dari RKB tersebut saya banyak belajar, baik itu mengenai Photoshop, belajar dari teknik mendisplay, dan sebagainya. Kita juga sering juga diajak tawaran untuk pameran-pameran. Kita juga bisa mempromosikan barang-barang di RKB. Manfaat penjualan saya dari RKB banyak sekali, karena dari situ saya juga mengenal beberapa teman yang kebetulan tadinya dia mengambil dari produsen lain, dia mengambil ke saya. Selain itu juga, saya juga tahu supplier-supplier yang saya butuhkan. Harapan saya agar RKB tersebut tetap selalu eksis, mengikuti perkembangan dari UKM-UKM. Jadi kita satu sama lain saling berpacu untuk menjadi lebih maju kembali.